Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, hitung ya. Kita hitung 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ayo. Mama jangan curang, Ayo. Kakak juga curang. Nah teman-teman, pertama-tama kita siapkan dulu satu lembar kertas origami. Kemudian lipat seperti ini ya teman-teman. Kemudian potong kertas origaminya menggunakan gunting menjadi 4 bagian seperti ini teman-teman. Setelah terpotong menjadi 4 bagian, kemudian kita lipat kertas origaminya seperti ini supaya bisa menjadi origami ulat tiup mainan. Kemudian kita potong bagian kedua sisinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita gambar mata dan mulut supaya origami ulat tiup mainan ini terlihat lebih lucu. Dan jadilah origami ulat tiup mainan. Nah ini dia teman-teman, ulat origami yang punya aku. Kalau yang punya aku warna pink. Nah ini dia teman-teman, punya Kak Raisa warna pink. Nah teman-teman, aku warna biru teman-teman. Mana mas punya mas? Warna biru teman-teman. Nah, hitung ya, kita hitung 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ayo. Mama jangan curang. Ayo. Kakak juga curang. Ini teman-teman. Yang pemenangnya. Curang ya. Ayo tunggu dulu. 1, 2, 3. Ayo. Mama jangan curang. Ayo. Oh, mama yang gerak-gerak, kakak juga. Ayo. Mama seludahnya kemana-mana teman-teman. Ya mama curang ya, masuk ke lubang teman-teman. Masuk ke kolam. Ya kakak kalah lagi teman-teman. Nah, aku kalah teman-teman. Nah teman-teman, doain aku ya supaya aku menang. Nah teman-teman, kita itu sampai 3 ya. Siapa yang menang? 1, 2, 3. Ayo, ya kakak. Kembali teman-teman, kita ulangi lagi. Ayo. Ya sedotannya. 1, 2, 3. Ayo. Bentar lagi, ayo kakak, bentar lagi menang. Ayo, yeay, kakak menang. Masih yang kalah.